Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, step yang seterusnya aku nak buka dia punya gearbox. So maknanya kita kena belah. Kena belah enjin tu, dan aku guna benda murah je untuk lapik dia punya enjin, guna tong cat ni yang 5 liter, dan aku lapikkan dengan kain supaya kalau ada skru-skru yang jatuh, kita nampak ada dalam ni. Okay, so aku akan angkat enjin, letak ke atas ni, buat atas lantai supaya bila nak impact, dia ada memberi tekanan yang baik lah. Kalau nak kayu pun boleh juga kayu, tapi kayu kena beli kayu lah. Kena potong, buat petak dan lapikkan enjin tu dekat atas-atas kayu. Enjin aku dah letakkan atas tong cat ni, dan alat utama sekali, yang penting sekali adalah dia punya impact driver ni. Ada setengah enjin moden ni, dia orang dah modified, dia orang guna allen key. Jadi allen key pun dia kena guna mata allen key lah untuk impactkan benda tu. Jadi yang ni masih lagi original TZM, menggunakan skru mata bunga. Jadi kena impact semua skru ni untuk dikeluarkan. So untuk video impact aku tak perlu rakam lah, pasal dah banyak sangat video untuk impact korang boleh guna rasanya. Okey, untuk belah enjin ni semua skru aku dah buka, dah tarik bawa keluar, dan alhamdulillah semua skru original, selamat dikeluarkan tanpa rosak. Dan enjin ni aku dapat perhatikan dia pernah overhaul lah, sebab tengok skru ni ada limun dan batang tu dah mula mengembang, dah mula mengembang kesan impact lama. Jadi maknanya enjin ni sebelum ni pernah di overhaul. So dah siap skru, kita boleh tarik dia punya crankcase ni keluar. Sekarang ni aku nak belah enjin ni, nak tarik keluar crankcase, dan aku letak dah atas meja supaya senang tujuan video dan tak sakit pinggang. Dan alat yang perlu ada, alat ni lah. Dia one set dengan crank puller untuk pasang dan buka, dia datang benda ni sekali. Jadi cara pasang dia, dekat bahagian sini dia ada dua lubang, kau masukkan dia punya skru ni, batang ni, dan benda ni kat tengah-tengah. Sebelum ni aku dah share video cara pasang ni, korang tengoklah video-video sebelum ni. Okey, dan dia akan berada dekat sini. Dan skru dua batang ni kau kunci lah, dia ada dua lubang kat situ. Beginilah dia punya tool selepas dipasang. Pastikan ketiga-tiga ni dalam keadaan menegak, betul-betul tegak. Cek tegak dan tegangkan dia, dan benda ni tak bergoyang lah. Okey, supaya bila tegak nanti kita tarik dia lagi mudah lah. Kalau sengit nanti bila kita tarik crankcase ni, tarik keluar tak sama rata nanti kan. Sebab tu penting tegak, dan menggunakan spanner 22 kita pusing ni, nanti crankcase akan naik ke atas. Bila nak tarik crankcase tu, dia ada dua dowel pin, belakang satu, bawah tu satu. Pastikan dowel pin tu terlepas. Bila dowel pin tu terlepas, senang kerja kita lah. Dan kat sini ada satu bush, keluarkan dulu lah bush pocket, lupa nak keluarkan dia punya oil ni, biarlah dulu tak apa. Yang penting sekarang ni dowel pin depan belakang kita kena lepaskan. So aku kena letak kamera untuk tarik dia punya crankcase ni. Kau nampak tak? Kena ketuk sikit supaya dowel pin. Ni dowel pin dia terlepas. Jadi senanglah kita nak tarik. Okey. Jangan paksa pulas Kena sikit-sikit, dia akan bunyi letup-letup sikit. Letup-letup tu bunyi bearing tertanggal lah tu. And then dia akan tertanggal dengan sekata.
So, inilah dia keadaan crankcase di belah magnet. Okey, dia punya keadaan dalam ni dah terbakar teruk lah. Kena cuci. Nanti gasket ni aku akan tolak keluar. Oil seal, bukan gasket, oil seal. Dan dia punya rumah bearingnya belum ada slip lagi, masih original. Lepas tu dia punya ni ya, lain sikit lah, bukan original TZM ni. Dia tak pakai bearing. Dia tak pakai bearing ya. Dia letak bush je. Kalau standard TZM dia bearing ni. Ni first time aku jumpa ni, dia letak bush. Tak ada bearing pun. Tak apalah, nanti aku tanya kawan-kawan macam mana punya cerita ni. Sepatutnya bearing ni. Okey, brand bearing masih lagi Koyo. Maknanya ni bearing asal TZM. Sebab kilang TZM memang keluarkan bearing ni jenama Koyo. Okey, lepas tu kita tarik keluarlah semua ni. Ni dia punya balancer. Ni kita simpanlah kotak. Okey. Kita tarik dia bawa keluar punya gearbox. Alright. Dia punya fork. Dia tarik je sebenarnya. Okey, dia punya gearbox. Jarang rosaklah gearbox. Tak ada pecah-pecah ni. Tak apa, nanti aku check. Okey, gearbox belah sprocket. Oh. Okey, dia punya fork. Gearbox belah sprocket pun tak ada pecah lah, insyaAllah. Jarang rosak benda tu. Dia punya drum shifter. Ha, ini pun jarang rosak ni. Baik lagi ni. Okey, dia punya crankshaft. Okey, TZM eh, sebelah magnet ni, sebelah apa clutch ni, dia memang senang keluar masuk. Korang jangan risau. Sebab tu nak pasang dia punya crankcase ni, kena tarik bearing belah magnet dulu. Tengok dia punya clearance, baru kita masuk dia punya crankshaft. Tak apalah, nanti waktu pasang aku akan buat video. Dan crankshaft ni cantik ni. Cuma rod dah mula nak rosak. Dia dah bergoyang. Ada gap kiri kanan banyak. Dan atas bawah pun dah ada gap sikit. Tukar rod baru lah. Ni rod original eh. Dia tulis 3RR sahaja. Original TZM. Dan dia punya crankshaft trip kiri kanan masih baik lagi. Tak ada masalah lah. Tukar rod sahaja. Okey. Dan bearing untuk sebelah sini automatik tukar lah. Jenama NTN. Okey, bermakna bearing pernah tukar motor ni. Okey, NTN. Yang ni pun NTN. Yang tadi Koyo, dia dah campur-campur dah. Dah campur-campur. Alright. Perkongsian aku juga sebelum aku lupa. Crankcase yang telah siap dibuka. Pastikan dowel pin dia jangan hilang. Kalau boleh cabut-cabut. Kedua, jangan letak di atas lantai simen. Sebab kita kena jaga dia punya ni. Tak nak ada yang kemek-kemek. Kena jaga. Letak dalam kotak lebih selamat. Dia sahaja. Untuk crankcase sahaja. Tak dalam satu kotak. Jangan campur-campur yang lain. Okey, dan juga skru. Skru bahagian luar dan juga bahagian enjin jangan dicampur. Okey, ini skru bahagian luar cooler ride body. Yang ni skru-skru untuk enjin. Aku letak satu tempat. Kalau boleh masuk satu plastik, asingkan. Itu tip penting itu supaya korang tak pening di kemudian hari. So, itu saja perkongsian aku berkenaan dengan belah enjin TZM ni. Kepada yang menonton, terima kasih. Stay tune. Dan lepas ni aku akan buat quotation untuk semua barang yang rosak untuk dibeli. Okay, bye-bye. Stay tune. Terima kasih.